Hai guys, balik lagi di Vlog Bleed Week. Dan di video hari ini kita bakalan nonton film horor lagi guys. Judulnya adalah Teman Tapi Setan. Film pendek cerita setan. Hashtag 1 guys. Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys. Oke teman-teman, kita baca aja story horor ini ya. Nonton film makhluk astral. Makhluk astral yang sering menyerupai manusia dalam tanah Jawa biasa disebut mendo-mendo. Oh, ini yang namanya Kang Wawan, guys. Tahu? Dan dalam literatur Islam ada yang menyebutnya jin korin. Itu sering terjadi di berbagai daerah. Oke. Dia bercerita biasa aja sih ya. Filmnya mana guys? Ataukah itu kawan atau siapa, bahkan bisa menyerupai diri kita sendiri. Oke. Entah maksudnya apa. Yang pasti itu membuat orang bingung. Dan yang pasti sangat menyeramkan. Untuk ilustrasi lengkapnya. Dia masih bercerita dong. Seperti berikut ini. Oke, ada filmnya habis ini guys. Dia ngadep ke atas gitu ya. Di sebuah pohon besar. Oke. Oh, ini rumah guys. Oke. Sepertinya seram. Oh my god, itu tangganya. Eddie John. Oke. Ini dapurnya kayaknya ya. Teman tapi setan. Oh my god. Wawan Haris Gunawan. Ini ada orang yang bawa motor, guys. Oh, rumahnya besar juga ya. Oh, ini rumah guys ya. Oke, segitu aja. Mar. Galon habis tuh. Udah dipesenin. Oh my god. Ya udah kalau udah pesenin, begitu datang lu. Itu temannya pucat sekali guys, lihat temannya Kang Wawan pucat sekali ya. Lu udah jadi ngobrol, ngelut-ngelut aja lu. Lu sakit. Enggak. Lu kecapean kali lu. Lu sakit lu. Lu mendingan lu kesana, ke belakang. Biar ntar gua bikinin teh manis deh. Teh panas, teh anget. Biar badan lu segar. Udah sono gi jalan. Oke. Dia disuruh pergi sama Kang Wawan. Wow. Oke, Kang Wawan turun tangga lagi, guys. Kang
Oh ini yang tadi ya. Hah? Kenapa ini guys? Oke guys, temannya Kang Wawan yang ini bukannya di atas ya, disuruh pergi tadi sama Kang Wawan. Maksudnya dia di lantai 2, yang ini di lantai 2, dan Kang Wawan turun lihat dia lagi dong. Oke, Kang Wawan mulai bingung. Oke, dibikinin teh dia ya. Kang Wawan masih takut ya. Oke, dia ke atas lagi guys. Ya enggak, dia ke belakang kayaknya itu. Oh dia ke atas lagi Kang Wawan ya. Sendirian. Anjay. Oke. Sekarang Kang Wawan lihat orang yang tadi bikinin dia teh tidur, guys. Tadi dia di bawah kan, orang ini bikinkan yang bikinin Kang Wawan teh itu, guys. Apakah dia ada di bawah? Ternyata yang hantu itu yang ada di bawah, guys. Yang bikinin Kang Wawan teh. Sudah selesai. Filmnya sudah selesai. Ya kurang seru sih ya. Jalan ceritanya ada ya, guys ya. Maksudnya Kang ada orang datang Kang Wawan, dia ke rumahnya, dia tinggal sama seseorang yang masih kuliah. Dia lihat orang itu di lantai 2 awalnya, ngobrol-ngobrol, kemudian Kang Wawan turun ke lantai 1. Dia lihat orang itu lagi datang, baru datang dari kuliah, guys. Dan orang yang itu, yang kuliah tadi yang baru datang itu, bikinin Kang Wawan teh. Dan Kang Wawan masih takut, dia naik lagi ke lantai atas. Sampai dia ke lantai atas, dia lihat orang itu lagi dong. Oke, kayak apa namanya, orang ini ada dua gitu guys, kayak seperti itu. Dan bagus jalan ceritanya, cuman pengemasannya kurang guys, maksudnya filmnya kurang seru ya. Ceritanya dapat sih ya. Dan oke teman-teman, sampai di sini video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.